banyak sekali pejuang tangguh di sini. Banting tulang untuk mencari rezeki. Tidak peduli rasa sakit yang ada di kaki. Demi memberi anak sesuap nasi. Tawar-menawar sudah menjadi hal yang lumrah. Terkadang harga diri pun terjadi masalah. Yang penting mendapatkan upah untuk memberi makan keluarga di rumah. Nah, Bapak siapa, Pak? Parasiman. Parasiman. Kalau umur Bapak? Udah Bapak enggak bikin akte kelahiran, cuman ditembak aja soal 40 tahun dah. 40 tahun. Iya. Yeah. Udah berapa lama sih, Pak? Bapak dagang di sini? Udah puluhan tahun deh. Puluhan tahun. Iya. Yeah. Udah lama juga, Pak ya? Udah lama juga. Kalau bukanya sendiri dari jam berapa, Pak? Dari jam 7 sampai jam 7 malam. Oh, 12 jam, Pak ya? Iya. Biasanya sehari laku berapa, Pak? Begitulah bagaimana pasiennya. Kadang-kadang udah kosong juga, paling ada 5 orang ada. 5 orang. Ya. Ya, syukurin aja lah kalau kita usaha. Ya, kalau buat penghasilan laku sendiri, kira-kira sehari berapa, Pak? Ya, minimal begitulah ada. Palingnya ya, namanya juga ngesol, paling 20 yeah. ribu, gitu, ada aja 50 ribu, 2 ribu ya. Paling besarnya itu. Paling besar. Kita terkadang tidak berpikir menawar harga yang terbilang murah. Padahal di hati pedagang mungkin merasakan resah. Cobalah untuk sesekali lihat ke bawah. Bantu pejuang tangguh agar tidak menyerah.